Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail mengesahkan tiada bukti penderaan ditemui pada 12 warga emas di sebuah pusat jagaan warga emas di Seremban Negeri Sembilan baru-baru ini. Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata pihak hospital sudah menjalankan pemeriksaan dan tidak menemui sebarang unsur penderaan. Beliau kata pada sidang media selepas menyertai aktiviti plogging di dataran Masjid Putra.